بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على سلمى الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفينا مولانا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدى منفع في أولم في دارين أمين فصل في بداية سبقه وقدره وترتيبه إلي فصل أنت permulaan belajar ya mengajar pula permulaan ya pasal ten, tentang permulaan belajar dan ukuran belajar dan tertibnya pasal tentang permulaan belajar dan ukurannya dan tertibnya jadi Belajar itu ngaji, ya. ada kapan yang baik, kita semua baik, semua baik. Nah, kita ikutin aja petunjuk ulama ya kita ikutin kapan permulaannya, ukurannya, dan tertibnya. Ikutin aja ulama. Karena Ustazuna Syekhul Islami adalah guru kami Syekhul Islam Burhanuddin Yukifu Beliau menetapkan fi bidayati sabaki pada permulaan belajar ala yaumil arbi'ai atas hari Rabu Wa kana dan adalah beliau yarwi meriwayatkan fi dhalika pada demikian itu hadisan akan hadis Fa yasta maka beliau berdalil bihi dengan hadis itu wa yaqulu dan beliau berkata qala Rasulullah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min budi ayahumul arba'a illa wa qad tamma ma tidak ada daripada sesuatu budi yang dimulai yaum, ya yang dimulai Yaumal Arbi'ai pada hari Rebo. Ya, tidak ada daripada sesuatu yang dimulai pada hari Rebo illa kecuali waqat tamma sungguh dia telah sempurna. Wa hakadha kana yaf'alu Abu Hanifah dan seperti ini dan inilah ya dan demikianlah. Ya. Wahakaza dan inilah adalah yaku yakana adalah yapalu berbuat Abu Hanifatah oleh Imam Abu Hanifah. Beliau hari Rabu. Mulai ngajinya hari Rabu. Datangnya ke pesantren hari Senin ya. Ngajinya hari Rabu. Wa kana yarwi hadzal hadis dan adalah beliau meriwayatkan akan ini hadis an ustadhihi dari gurunya Asy-Syaikhi Al-Imami Al-Ajali Kiwamuddin Syekh Imam yang agung Al-Ajali Kiwamuddin Ahmad ya Ahmad bin Abdul Rashid Abdul Rashid Ahmad bin Abdul Rashid wa sami'tu dan aku telah mendengar miman asikubihi daripada orang yang aku percaya dengannya anna syekh akan bahwasanya syekh Aba Yusuf Aba Yusuf alhamdaniya kana adalah beliau yuqifu menetapkan kulla amarin akan setiap amal akan setiap amal min a'malil khairi daripada amal-amal kebaikan ala yaumil arbi'ai atas hari rabu' Jadi beliau mulainya rebuk Setiap amal Daripada amal kebaikan Beliau mulainya rebuk Wahdali anna yaumal arbi'ai dan ini karena bahwa hari Rabu adalah yaumun kuli kofihin nur hari telah diciptakan pada hari itu akan nur cahaya ya'um ya. Wa huwa yaumun naisun. Dia adalah hari yang naisun khairu mubarakin hari yang tidak diberkahi fi hakil kufari pada hak orang-orang kafir. Jadi hari Rabu itu hari yang tidak diberkahi untuk orang-orang kafir. Iya, untuk orang kafir enggak diberkahi tapi orang muslim itulah hari di mana diciptakan nur fayakun mubarakan lil mu'minina maka adalah ia diberkahi bagi orang-orang mukmin. Wa amma qadru sabqi dan adapun ukuran belajar fil ibtidai pada permulaan. Karena Abu Hanifah adalah Imam Abu Hanifah yuhka hikayatkan Anis Syekh Al-Qadi dari Syekh Al-Qadi al imami imam Omar bin Abi Bakrin al Zan al Zanji anhu kala bahwasanya beliau pernah berkata kala masayi kuna berkata oleh guru-guru kami yang bagi seyogianya ayat kuna bahwa adalah kadr sabaki ilmu ilmu tadi kadarnya ukuran belajar bagi pemula qadra yumkinu yaitu kadar apa yang memungkinkan dabtu oleh menghaf oleh menghafalnya bil iadati marratain dengan mengulang dua kali dabtu mengikatnya bisa begitu maksudnya menghafal belajar mempelajarinya sesuatu yang memungkinkan jadi ukuran belajar bagi pemula kadar sesuatu yang memungkinkan untuk menghafalnya dan mempelajarinya bil i'adati dengan mengulang meratain dua kali. Jadi kalau kita ngajarin tuh jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak untuk pemula. Sedikit. Intinya apa? Dia paham paham hmm, bagaimana supaya dia paham dia ngerti bagaimana seorang guru yang sejati itu begitu memikirkan bagaimana supaya muridnya paham maka ketika seorang guru punya murid banyak Lalu banyak yang paham berarti gurunya cerdas dan soleh. Hmm. Hmm. Makanya kalau kita di sini pesantren kita al isra kelas 1 itu penentu. Bisa kelas 1, kelas 2 bisa. Kelas 3, kelas 4 terus. Asal, jangan lupa diri kalau lupa diri bisa hilang lagi ilmunya mesti balik lagi ke kelas 1. Jadi kelas 1 di sini itu adalah futuh pembuka. Yang sebut saya foto futuh itu dia. Guru pembuka itu di kalau di pesantren kita itu di kelas 1. Jadi enggak boleh sembarangan tuh di kelas 1. Kalau dia bisa di kelas 1, kelas 2 bisa, kelas 3 bisa. Kalau dia belum bisa di kelas 1, mau naik kelas 2 yang enggak bisa. duit 1 miliar enggak jadi kalau enggak ada 1000. Orang kaya enggak bisa dikatakan orang kaya kalau kagak ada orang miskin. Makanya orang kaya wajib terima kasih sama orang miskin. Dia dikata kaya karena ada orang miskin. Terima kasihnya bagaimana? Sedekah. Pembuka. Jadi guru yang baik itu memikirkan bagaimana supaya muridnya bisa paham. Ngerti Itu makanya ada ukuran. Berapa-berapa. Makanya ada kita ngaji sama guru yang satu paham sama guru yang satu pusing. <laughs> Kalau kita di sekolahan kan begitu. Di sekolahan atau di pesantren tuh gurunya macam-macam tuh. Ada dua. Makanya nah, ketika ada gurunya ada dua tuh guru berlomba tuh. Men paham-pahaman, memberikan pelajaran dengan cara banyak ibadah. Gurunya banyak ibadah. Jauhin maksiat. Kenapa? Karena guru ya delegasinya ya, untuk muridnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar yang dibawa nih masuk. Jadi ada ukurannya, ada ukurannya enggak sembarangan, ada ukurannya, ada ukurannya. Tapi insya Allah kalau kita ngajarnya ikhlas, nanti Allah akan kasih nur. Ngajarnya enggak kita yang lain-lain. Enggak ada ngajar maksud dunia enggak ada. Apalagi sampai ada maksud a, 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 maksiat. Ya. Ini enggak ada bersih daripada itu semua insyaallah entar Allah akan berikan nur. Allah akan berikan petunjuk. Entar. Begitu pula yang ngaji. Kalau niatnya ikhlas lillahi taala, dia ibadah kepada Allah, jauhkan maksiat, nanti dikasih nur Allah, dikasih entar. Kenapa? Karena itu bagian daripada dia mujahadah. Hmm. Dijanjiin sama Allah. Wallazina ja'adu fina lana na'um. sebulan dikasih petunjuk jangan khawatir orang yang bersungguh-sungguh akan dikasih sungguh-sungguh dikasih entar. tapi kalau yang nggak sungguh-sungguh malas nggak dikasih ntar kita lihat di sini kalau yang sungguh-sungguh ngantuk nggak kira-kira ngajinya Nggak ngantuk. Yang enggak sungguh-sungguh ngantuk. Ya, itu yang ngantuk-ngantuk yang enggak sungguh-sungguh. Kecuali abis kuli, Abis ya. Habis ngecor, ngantuk, pantas. habis tidur tadi tidur lagi. Orang sungguh-sungguh tuh dia sungguh-sungguh. Tampak. Hmm. Jadi seorang guru mesti begitu. Kalau kita jadi guru, insya Allah kalau kita ikhlas nanti akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Pikiran-pikiran yang baik, metode-metode yang baik untuk murid-muridnya dikasih terima Allah. Saya bikin itu asilati nggak ada tujuan pengen bikin buku nggak ada. Niatnya buat nanti yang belajar itu bisa, yang ngaji ada sekedar ya ini tuntunan eh akhirnya ya, jadi juga buku. Allah punya pertolongan. Wajizu yawmin kalimatan dan dia menambahkan setiap hari kan satu kalimat tambahin, jadi enggak sekaligus ditambahkan jadi dikit-dikit per hari satu satu. Hatta anna wa in kana taala wa kasura yumkinu dabtu bil iadati marta'in. hatta sehingga annahu bahwasanya wa in taala sekalipun panjang lama wa kasra dan banyak yumkinu yang memungkinkan dabtu oleh menghafalnya mempelajarinya bil iadati dengan mengulang merataain dua kali bisa ngulang dua kali Enggak apa-apa walaupun lama panjang emang segitu yazidu dan dia bertambah dan dia menambahkan mirofki dengan lembut Wa tadriji dan berangsur-angsur tambahin dikit-dikit dikit-dikit tambah -dikit, jadi kita ngajar tuh begitu ngajar Lihat murid kita kira-kira sampai apa kagak itu. Jangan kita bercermin kepada kita sendiri, jangan. Ini yang seorang pengajar nih. Bayangkan kita jadi dia gimana kira-kira. Ini kalau ngajar ini bisa apa kagak nih. Enggak gampang orang pinter banyak orangnya. ya, jadiin orang pinter itu enggak banyak. Orang pinter banyak yang menjadikan orang bisa jadi pinter, itu enggak banyak. Menjadi wasilah, hakikatnya adalah Allah. Hmm. Karena dia begitu, dia pinter, tapi kok ku, ku, pusing, Pak? Ngajar belajar sama dia, enggak ngerti. وأما إذا طال السبق في الابتداء واحتاج المتعلم إلى, إلى إعادة عشر مرات فهو في, في الانتهاء أيضا يكون كذلك فأما ما إذا أبا طال السبق lama panjang lama oleh ya belajarnya fil fil ibtidai pada permulaan wa ta jal mutaallimu dan butuh oleh yang belajar ila iadati asri marratin kepada mengulang yang mengembalikan mengulang 10 kali fa huwa fil intihai aidan maka dia pada akhirnya juga yakunu kadzalika seperti itu Lianna karena bahwasannya dia yang tadu ia biasakan demikian. Wala yatruku tilkal adat dan dia tidak tinggalkan demikian itu kebiasaan illa bi juhdin kasirin kecuali dengan ya capek yang banyak ya. Kecuali yang melelahkan banget dah. Ya. Jadi apa nih? Kita disuruh untuk ngulang. Ngulang, 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 ngulang terus belajar. Takror terus, jangan berhenti dari itu, jangan berhenti kecuali kita lelah banget, capek banget. Gitu kalau ngaji, masih ngaji di rumah, ulang, 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 ulang. Wakilan dikatakan as sabku wa takraru alfun. Dikatakan ya belajar itu belajar satu huruf ngulang-ngulang seribu kali jadi ngulangnya sampai seribu kali belajarnya satu kali Masya Allah seribu kali ini kan ya apa ya ya gak mungkin kata-kata ini, ini maksudnya apa e, seruan supaya kita jangan sampai kagak takror takror harus belajar takror ulangin ulangin ulangin, jangan ampe kita habis ngaji ditaruh aja jangan baca lagi Ini nih itu baca lagi habis ngaji. Yang habis kita baca empat, yang kemarin tiga, yang kemarin lagi dua, yang kemarin lagi satu, begitu terus. Jangan kita main, jangan kita tidur, jangan kita cuekin, jangan. Belajar, belajar, belajar. Jangan ketika pengen ujian baru kita pelajarin. Wah, nggak kuat. Setiap hari belajarnya, setiap hari. Wayam bagi dan siogianya ayam tadi bahwa dia memulai misain dengan sesuatu yakunu ya yang adalah itu akroba ila fahmi yang lebih dekat kepada pahamnya belajar yang lebih paham nah ini pinter-pinter seorang guru bagaimana ya supaya muridnya ini gampang paham gampang ngerti pandai memilih materi kira-kira dari mana mulainya biar paham Jadi kita perlu tuh guru yang cerdas. Pinter dia. Kayak kita sorop kita mulainya dari itu tuh. Dari tasrif ya, lugawi. Biasanya orang dari tasrif istilah itu loh ya. Kita tasrif Lugawi. Kenapa? Nanti ketika kita belajar istilah ini, kita bisa melugawikan jadi, yang paham begitu pula ketika lagi belajar nahunya, bagaimana caranya? Jadi, metode itu penting. Makanya, orang Timur Tengah terkenalnya dengan hafal, orang Barat terkenalnya dengan metode. Nah, kita berusaha sini untuk menyatukan. <laughs> Jadi, kalau di Timur Tengah, tuh ngapal. Kalau Barat, metode bagaimana caranya? Sedikit tapi nah, paham. Makanya metodologi banyak dari barat. Belajar Timur Tengah ngapal terus ya. <gifat> nah, kita di sini mencoba untuk menyatukan. Kita paham baru kita apal. wa kana asy imamul ustadz syarafuddin al-aqili al-aqili dan adalah syekh imam ustadz syarafuddin al-aqini yaqulu beliau berkata as-shawabu indiy yang benar menurutku fi hadza pada ini adalah ma fa'alahu masyaykhuna apa yang ya dilakukan oleh guru-guru kami fa innahum kanu yakhtaru maka sesungguhnya mereka memilih lil mubtadi bagi ya, bagi para pemula ya sigaratil mabsut mabsutati ya yang kecil-kecil ya kitab-kitab kecil ya beliau memulai kitab-kitab memilih untuk pemula kitab-kitab yang kecil dari awal dulu itu dari awal ya, kita belajar dari awal hmm. Kenapa li akrobu ilal fahmi wadobti? Karena bahwasanya itu lebih mendekatkan kepada paham dan hafal, lebih dekat. wa abadu min al malalati dan lebih jauh daripada jemu. Wa aksaru dan lebih banyak terjadinya. Ya. Masalah-masalah di antara manusia. Nah, kita ikutin apa yang dibimbing oleh ulama. wa yambaghi dan syoganya ayu alika sabaqa bahwa dia mencatat akan pelajaran ia mentaklikkan seorang pelajar itu mencatat ya ibarat-ibaratnya yang ada di kitab ba'da dobati setelah ya dihafal wal i'adati dan mengulang kasiron banyak fa innahu nafi'un jiddan karena sesungguhnya itu bermanfaat sekali oh kita bikin catatan kita bikin ta'liqat ta ini jarang orang yang begini habis ngaji dibikin ta'liqat ta di bukunya dibikin ta'liqat wala yaktubul muta'allimu syai'an la yafhamu dan tidak dia tulis dan tidak menulis oleh orang yang ngaji yang belajar akan sesuatu yang dianggap paham dia. Jadi ketika nulis tuh jangan yang kagak paham jangan ditulis. <laughs> nulis yang kita paham. Tulis yang kita paham enggak paham jangan ditulis. Kenapa kalau ditulis fa innahu yuri i, karena sesungguhnya itu dapat mewariskan malas tobiat mewariskan jemunya tabiat jadi malas nggak paham oke di sini lagi-lagi seorang guru harus memberikan paham makanya dakwah oh yang berhasil adalah dakwah oh yang ya, apa mem memberikan paham Ya, memberikan paham dan kesadaran beragama, memberikan paham agama dan kesadaran beragama itu berhasil. Ini, kalau ada orang bisa mencetak, itu berhasil. Dia muridnya banyak, pada bisa itu berhasil. Itu. Dari enggak bisa sampai bisa, muridnya tuh dari kagak dia ngajarin muridnya dari kagak bisa sampai bisa, dari belajar sampai ngajar, katakan dari tidur sampai melek dia ajarin muridnya, itu dia berhasil. Kenapa itu enggak gampang? gampang mencetak generasi itu nggak gampang. kau ngajar banyak-banyak aja itu. Banyak yang begitu, tapi yang bisa mencetak generasi yang bisa mencetak generasi itu yang susah. Nah, ketika itu tuh orang punya ilmu nafiun jiddan, itu orang ilmunya bermanfaat sekali. Nah, kalau kita ada punya kayak begitu guru jangan ditinggalkan beliau ilmunya manfaat tadinya nggak paham tuh orang sekarang udah paham tadinya nggak bisa ngertiin sekarang udah bisa ngertiin tadinya nggak bisa ngajar sekarang udah bisa ngajar tadinya nggak bisa ceramah sekarang udah bisa ceramah tadinya nggak bisa diskusi. Ya Basul Masail sekarang uh -huh, udah bisa berdalil itu gurunya hebat itu bisa Allah izinkan dia seperti itu itu nggak sembarangan itu nggak hmm. sembarangan orang Allah berikan nggak ya. sembarang orang Allah berikan kepadanya. ويذهبن dan dapat menghilangkan kecerdasan. Bisa menghilangkan kecerdasan. <laughs> ya, kalau kita nulis sesuatu yang kita enggak paham. Wa yam baghi dan syoganya ayyata indah dia bersungguh-sungguh fil dalam faminal ustadz daripada ustad. Jadi kalau kita lagi ngaji sungguh untuk bagaimana supaya paham. Ya. Bagaimana supaya paham? Perhatiin. 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 Jangan kita bermain-main. Apalagi sampai yang tidur. Jangan sampai tidur. Kalau serius, insya Allah enggak Pegang penaknya. Ya. Siap tulis. Jadi ketika seriusnya ngantuk. Yang ngantuk itu adalah yang nggak serius. Enggak ngantuk kan, enggak. Serius. Dia tulis. Aku atau dengan merenungkan, atau fakurib, ber, atau dan berpikir. Wakasrati dan banyak paham. Jadi sungguh-sungguh dia dalam paham daripada Ustaz, ya dengan atau dengan taamul atau tafak, dan tafakur dan banyak takror. Sungguhnya itu begitu untuk biar bisa paham. Sebelum ngaji kita udah mutolaa, bahkan udah muzakarah, bahkan sudah kita takror, Itu adalah usaha-usaha kesungguhan untuk kita bisa paham sama guru. Fa innahu idza qalla samu wa kasuna taqraru wa ta'malu yudriku wa yafhamu. Maka sesungguhnya apabila ya sedikit oleh belajarnya dan banyak takror dan merenungkan banyak ngulang-ngulang dan merenung maka dia akan mendapati ilmu dan dia akan paham tuh ilmu paham entar dia lagi sebelum ngaji udah mutolah, udah muzakarah, udah takror, habis ngaji takror lagi. hebat paham deh Kila dikatakan ibzu ini khairun menghafal dua huruf tuh lebih baik min sima ewi ini, ya. daripada banyak mendengar. lebih baik daripada banyak mendengar. Wa fahmu arfa ini khairun min hibzi wa qrain. Dan paham dua huruf lebih baik daripada banyak menghafal. Jadi yang paling penting itu paham. Cari paham belajar. Cari paham. Cari ngerti. Ah, sebelum ngaji mutolaa dulu. Sebelum ngaji, ya, habis mutolaa muzakara, taqra. Begitu caranya. Jangan sampai enggak begitu. Jangan kita sombong, jangan. Ah, gua bisa. Jangan. Jangan sombong. dulu saya ya saya dapat pelajaran yang sangat berharga dulu saya kalau ngajar jarang mau tolak ya merasa udah bisa gitu gitu itu, itu sifat yang gak baik tuh begitu tersadar waktu itu saya ada panggil ceramah di sini dokter Abdul Fatah namanya ya keluaran luar negeri dia beliau di sini ceramah, kemudian mau pulang. Ketika mau pulang, beliau bilang sama saya, ntar mau ngajar, saya belum mutolak. Ah, subhanallah. Ini orang hebat nih. Saya tahu beliau tuh hebat, insya Allah. Tapi ngomongnya kayak begitu. Wah, insya Allah. Mulai detik itu, saat itu, saya berjanji Enggak, bakalan saya enggak mutolah. Saya akan berusaha mutolah setiap kali ngajar. Dari situ. Walaupun kita udah, alhamdulillah, Allah kasih. Mesti mutolah. Bagaimana kalau belum bisa? Ya? Begitulah kita. Jangan sikap sombong. Kita semua punya salah, punya dosa. Orang yang baik adalah mengakui salah dan bertobat kepada Allah. Lupa kemarin, seorang guru yang baik begitu mutolah. Ah. Namanya Pak Guru yang tanggung jawab, jangan sembarangan aja. wa iza taawana fil fahmi dan apabila dia tahawana bermalas-malas fil fahmi dalam paham enggak mau enggak, enggak enggak dia malas dalam paham cuek aja enggak mau mencoba untuk paham wala yajtahid ni dia dia tidak sungguh-sungguh dan dia tidak sungguh-sungguh jadi dia enggak mencoba untuk paham meratan sekalipun atau meratein atau dua kali enggak mau ya talu zalika ia biasakan itu maka dengan sebab itu dia enggak paham akan kalam yang sedikit kenapa menyepelekan tadi malas makanya bahasanya tahawana tahawana itu bisa makna meremehkan tapi yang dimaksud di sini ya adalah dia bermalas-malas enggak mau cari paham malas lah nggak mau paham sekali nggak mau dua kali nggak mau nanti dia akan dikasih dia biasain begitu dia akan tidak diberikan paham kalam yang sedikit padahal redaknya sedikit kok nggak paham Allahu akbar ada apa nih gara-gara punya dosa kemarin tuh apa nggak mau cari paham nggak ada pengen usaha tidur aja main aja lalai aja jangan cari apalagi zaman sekarang kan teknologi canggih ada internet ada ini tuh banyak itu informasi ilmu sekarang banyak masya Allah dengan cara apa yang penting bisa paham nih bagaimana caranya supaya paham ini Jangan yang lain-lain kamu jangan buat-buat macam-macam nah walaupun baik tapi kamu sedang lagi jadi santri, umpam lagi belajar belajar benar-benar belajar benar-benar bagaimana paham? caranya itu tadi kata ulama sebelum ngaji, mutala'ah zakaro. jadi ngaji mutolaa dulu sendiri, lalu zakaro tanya sama yang pinter. udah bisa kita ulangin habis ngaji sama guru, takror Setiap hari kamu lakukan seperti itu, insya Allah fahim orang yang paham, faham, sangat paham. Ini namanya dia apa? Ia jeta hidup. Jangan sampai walamnya jetaid marotan almarotan. Jangan sampai begitu. Jangan buang waktu. Umur kita kagak banyak. Umur golipnya berapa? 63 Ya kagak lama. Sekarang umpama umurnya berapa? Tiga ya, puluh. Berarti apa? Tiga ya, puluh tahun lagi, tiga tahun lagi mati. <girly> Sebentar lama? Sebentar. Sebentar. Jangan leha-leha, jangan. Jangan santai-santai, jangan. Ya, umur empat puluh, berarti empat puluh tiga. Berarti berapa? 23 tahun lagi. Sebentar lagi. Berarti 80. Sebentar juga. 99. Sebentar juga. 100. Ada yang 100 ada. Nih. Nih seorang pelajar jangan sampai ini nih. Wa iza tahawana fil fa'mi walam yajta'id marrotan omaratain. Boleh diapal nih supaya memotivasi. Ya tadu zari kefala kala maliasir dan apabila dia bermalas-malas dalam paham dan dia tidak sungguh-sungguh sekali atau dua kali dia enggak ijtihad dia enggak usaha keras untuk paham biasanya santai aja dan dia biasain kayak begitu malasnya dia biasain kayak begitu maka dia enggak akan enggak paham kalam yang sedikit naudzubillah dibalak berarti dia enggak paham kok enggak paham ya astagfirullah apa maksudnya ini? lihat lagi enggak paham lagi lihat lagi enggak faham. apa, -apa. ya Allah astagfirullah ya Allah apa, -apa? Ya. kok dia paham aja ya Allah berarti dia yang dikasih nur oleh Allah Subhanahu wa taala kita enggak dikasih nurnya. Jadi paham itu nur. terang. dikasih nur. ilmu itu nur. Al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Jadi kalau ada orang dikasih paham baca kita, berarti dia dikasih nur. Kita kalau lagi ngajar jangan sampai kita enggak paham kita ajarin. Jangan namanya kamu kalau ngajar kamu ajarin orang nggak paham kamu ajarin kamu namanya jahilnya murokap itu yang bahaya jahil murakab. kalau jahil basit satu sisi baik itu nggak tahu maaf maaf saya nggak tahu saya nggak paham baik lebih baik dia ngaku Ini penting nih. Ya. Penting sekali. Jangan biarkan. Fa yam bagi maka syogenya ayyata dia bersungguh-sungguh, dia ya dia berijtihad, ya apa mengerahkan segenap kemampuannya untuk cari paham. Nah, kalau ini wa ya da Allah taala dia berdoa kepada Allah. Jadi seorang pelajar berdoa minta ma Allah wa <Suri> ya <depression> dan dia bertandaru kepada Allah memohon dengan kerendahan hati minta ma Allah dengan penuh kerendahan hati ya Allah ya Allah ya Allah beri aku paham ya Allah beri aku ngerti ya Allah dari dulu enggak naik mulu umpama gitu ya ada apa ya Allah maafkan aku ya Allah jadi kita kalau ada sesuatu yang enggak enak kita minta ampun sama Allah kenapa enggak dikasih minta ampun berdoa udhooni astajib lakum Allah perintahkan kita untuk berdoa jangan enggak berdoa ya Allah ya Allah ya berdoa jangan enggak berdoa fa <tik> innahu fa innahu yujibu mundaahu wa la yaqibu man rajaahu Karena sesungguhnya Allah akan mengijabahkan orang yang berdoa kepadanya dan tidak sia-sia orang yang berharap kepada Allah. Jadi jangan enggak ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jangan malas, jangan malas doa aja Doa. Tapi doa jangan paksa Allah ya. Doa jangan paksa Allah kurang adab. Jadi, doa niatnya apa? Intisaran menjunjung tinggi perintah Allah, to'atan, to'at kepada Allah. Disuruh doa kita, doa apalagi taaduban adab. Kita sebagai amba pantasnya adalah min, minta Ta'abudan ibadah kepada Allah. Jadi, doa itu adalah... ibadah doa mukhul ibadah doa itu adalah sum-sumnya ibadah masya Allah sum sum jadi jangan ke doa doa minta malah minta an syadana syekhul imamul ajalu muddin hamad bin ibrahim ibni <tutupi> ismail as-safar imla'anil qadi Al-Khalil bin Ahmad As-Sajarzi. menasihatkan kepada kami oleh Syekh Al-Imam Al-Jal yang agung Qawamuddin Ahmad bin Ibrahim bin Ismail bin Safwan ya mengimlakkan menuliskan kepada Qadhi Khalil bin Ahmad As-Sajarzi. Ukhdamil ilma khidmatal mustafid. Berkhidmatlah engkau kepada ilmu. Layani ilmu. Masya Allah. Layani ilmu. Kalau layani ilmu berarti apa itu? Ya, semua yang berkaitan dengan ilmu patuhin. Ya. Amalin ilmu, khidmat sama guru, macam-macam tuh, Macam-macam. Yang berkenaan dengan ilmu. Ukhdumil ilma. Layani ilmu. Khidmat kepada ilmu. Khidmat mustafidi seperti khidmatnya orang-orang orang yang mengambil faedah. Orang kalau ngambil faedah gimana? demi untuk ya, apa yang kita kepengen tercapai. Kita tunduk-tunduk kan? Ya. Kalau bahasa kita lagi geren ada maunya jadi begitu. Gitu. Kayak begitu, seperti begitu. Jadi pintar pinter kita sama ilmu. waqaddim darsahubi fi'lin hamidin dan senantiasakan olehmu akan belajar ilmu dengan perbuatan yang terpuji. Jadi kita semasa belajar kita ini jangan ada perbuatan yang tercela. Apalagi sampai berbuat yang tidak senonoh. Berbuat yang jorok. Berbuat yang jijik. Nauzubillah summa Nauzubillah min dzalik. Jangan. Namanya kita Enggak adab sama ilmu. Udah dosa kita sama Allah. Enggak adab kita sama ilmu. Wa hamidin. Senantiasakan oleh olehmu belajar ilmu dengan perbuatan yang terpuji. Terpuji. Jangan ada perbuat dosa. Jangan. Ya manusia itu enggak, enggak lepas dari dosa. Yang enggak sengaja. Jangan kamu sengaja-sengaja. Apalagi bercanda-bercanda dosa kok bercanda jangan bercanda itu yang bukan berdosa dan yang tidak berdosa hindarkan itu semua jadi kita belajar perbuatan yang terpuji wa idza mahfizta syai'an a'idhu summa akidhu ghoya tatakid wa idza ma ma ya tambahan biasanya kalau habis matuz zaidah ya jadi enggak usah diterjemah maknya Wa idza hafizta syai'an a'idhu dan apabila engkau telah menghafal sesuatu ulangi dia. Jadi kalau kita habis hafal ulangin. Jadi habis ngapal ulangin. Jadi habis apal, ulangin. Ya. Summa akidahu kemudian kamu kuatkan dia goya tetakid dengan ya, puncaknya penguatan. Bagaimana supaya enggak lupa apa kita tulis gitu. Makanya dikatakan summa kemudian kamu catatnya dia tahu udah ilai supaya engkau bisa kembali lagi kepadanya. Pengen lihat lagi kita bisa lihat. Oh, oh. begini. Tapi sekarang alhamdulillah teknologi sudah maju sekarang. Ada YouTube, bisa lihat YouTube lagi. <laughs> wa ila darsi ala ta'kid dan kepada mempelajarinya atas menguatkannya fa iza ma aminta min fawatan maka apabila ya maya tambahan juga apabila engkau telah merasa aman darinya akan luput aman dah aman daripada luput merasa aman kita fantadib ba'dahu li syai'in jadidin maka ya bergegaslah engkau setelahnya kepada sesuatu yang baru kepada ilmu yang baru, baru cari yang baru lagi. Udah paham ini baru yang jangan belum paham udah lompat jangan. Ma'at takrori ma tak ma serta mengulang mengulang apa yang telah lalu darinya ulang yang lalu. Waktu nai waktu nai li syani hadzal mazidi dan memperoleh bagi keadaan ini yang bertambah ini tambahan. Ya. Jadi cari lagi tambahan gitu. Mengulang-ulang apa yang lalu dan ya cari lagi tambahannya ilmu. Zakirin nas bil ulumi litahya la takun min ulin nu'a bi ba'idin zakirin nas beri ingatlah olehmu akan manusia peringatin manusia bil ulumi dengan ilmu jadi peringatin orang dengan ilmu ditahya supaya engkau menjadi hidup jadi orang tuh kalau ngajarin ilmu hidup mulia bisa ngajarin orang tuh mulia La takun min ulin nu'a biba'idin. Janganlah engkau dari orang yang punya akal biba'idin jauh. Janganlah engkau jauh dari orang yang cerdas. Jangan jauh dari orang yang pintar. Dekat-dekat. In katam tal uluma unsita hatta la tura ghairu ja'ilin wa banidi. In katamta jika engkau sembunyikan al uluma ilmu unsita maka engkau akan dilupakan. Enggak mau ngajarin, enggak mau bilangin padahal ngerti, padahal paham, padahal pintar, enggak mau. Maka engkau akan dilupakan. Ajarin. Hmm. Tapi kita udah bisa gitu ya. Jangan belum bisa ngajarin, jangan. Dia bisa kalau sampai kita udah bisa. la turak sehingga engkau tidak dapat dilihat kecuali orang yang ja'il wabani dan ya, bodoh summa uljimta fil kemudian nanti engkau akan dikekang di hari kiamat dengan api neraka di api neraka menyembunyikan ilmu kitmanul ilmi jadi kita sudah bisa ngajarin watul ya watul him tabil adabil syadid dan engkau akan dibakar dengan siksaan yang pedih. Wallahu a'lam bisawab wala buddha li talibil ilmi minal mudzakarati wal munazarati wal mutarahati